real skin Bapak Kratos, bro. Sumpah gak jelas, cuk. Eh, ini dia teman-temanku sekalian ya. Jadi, sorry kalau cuma bisa seperti ini. Ya, oke, sorry soalnya seperti ini. Ini Kratos low budget, bro. Kratos low budget soalnya. Kratosnya cungkring, nggak berisi, bro. Tapi udah keren pak, asli pak. Gua sumpah nih, gua begini ngerasa diri gua paling keren, bro. Asli keren. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sekalian. Sorry, kembali lagi bersama gue Manary Ramadan di game God of War 2 ya. Jadi sesuai di judul dan di thumbnail, kita bakal bereksperimen sesuai requestan kalian. Dan sorry teman-temanku sekalian, ini minta maaf dulu ya. Sorry kalau gue cuma bisa cosplay jadi Bapak Kratos seperti ini. Soalnya ya ini Kratos low budget. Soalnya badan gue tidak gede, badan gue cungkring dan tidak suspek. Tidak suspek ya. Dan sorry nggak bisa putih soalnya ya mahal pak yang buat putih-putihnya pak. Kalau pakai bedak lucu bro. Jadi sorry kalau gue cuma bisa seperti ini ya. Jadi langsung aja. Oke, kita bakalan bereksperimen sesuai dari requestan kalian semua ya. Bang cobain pakai senjata. Jadi kemarin ada yang request teman-teman sekalian, ada yang request, bang cobain senjata rasa level 1. Ya, jadi senjatanya rasa level 1, tapi jadi nanti kalian bisa lihat lah ya, senjatanya rasa level 1 tapi bisa seperti level 5 atau level max lah ya, level max. Jadi kalian lihat aja nih ya. Oke, ini dia teman-temanku sekalian. Kita bakal cobain eksperimen Bapak Kratos pakai ini ya. Kail pancing bro. Jadi kail pancing ini requestan teman-teman juga ya. Jadi kalian nanti bisa lihat ya, abang-abang gue bakal nge-review dulu. Nah kalian bisa lihat nih ya, senjatanya kayak level, rasanya kayak level 1 ya. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Tuh, lihat bro. Oh, itu senjata level 1, kalian bisa lihat kan rasanya bro. Lihat, kalian perhatiin rasanya ya. Ini gue kill dulu lah, gue mau review kagak bisa anjir. Sabar bro, gue kill dulu bro nih orang-orang aneh ini, kita kill dulu ya. Nah, nih kalian bisa lihat nih ya. Ini kan senjatanya, kalian bisa lihat tuh. Senjatanya level max ya. Level max. Lihat, level max Athena Blade level max, tapi tampilan senjatanya God of War. Dan juga kalian bisa lihat tuh efeknya. Efek ini adalah efek senjata level 1, tapi bisa rasa level max. Tuh. Level mech kan bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini patokannya level mech nih bisa seperti ini ya. Tuh. Jadi ini senjata level 1 rasa level mech. Oke, langsung aja teman-temanku sekalian. Nggak usah kelamaan, kita bakal cobain senjata level 1 rasa level mech lawan bos yang pertama ya. Oke, ini dia teman-temanku sekalian. Kita bakal lawan bos yang pertama, Colossus of the Rhodes, pakai senjata level 1 rasa level max. Jadi ini seperti senjata kail pancing ya teman-teman kalian, the real kail pancing ya. Jadi buat teman-teman, aduh ini kira-kira boleh di share nggak ya? Oke, nanti kalau ada linknya ya, nanti bakal gua share lah ya, bakal gua share di deskripsi ya. Kalau kalian mau ya, kalau boleh juga sama sepuh, kayaknya sih boleh. Jadi ini cuma bisa di PCSX. Jadi buat yang main di PC, kalian harusnya bersyukur karena ini hanya bisa di PC dan tidak bisa di versi PS2. Jadi untuk versi PS2 kagak bisa pakai ini. Cuma bisa di PC ya guys ya. Oke, ini Bapak Kratos harus kalian dengerin ya. Bapak Kratos nih boy. Oke, langsung saja teman-temanku sekalian. Kita bakal nge-end patung Falcon ini. Mirip bro. Mirip kan? Mirip bro. Ah!
Gagal, kocak. Gagal. Sorry guys, gagal. Bapak Kratos terlalu ini anjir. Mohon maaf, Pak. Bapak Kratos terlalu menjiwai menjadi Bapak Kratos ya. Abang kau ini terlalu menjiwai anjir jadi Bapak Kratos. Oke, lanjut teman-teman sekalian, kita bakal ketemu Colossus di ronde kedua. Oke, ini dia bro, Bapak Kratos dan cosplayernya dan playernya bakal melawan Colossus di ronde kedua ya. Oke, ini Bapak Kratos masih belum buka kostum ini, jadi nanti kalau udah buka kostum mungkin agak sedikit mirip teman-teman ya, agak sedikit mirip mungkin ya. Oke, langsung saja teman-temanku sekalian, kita bakal lawan Colossus yang sopan. Sekarang telah menantang Bapak Kratos. Shot, jeng, 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 shot. Lihat, senjata level 1, bros. Rasa level max, bos. Senjata level 1, bos. Rasa level max, bos. Karena sepuh ini ya. Gigi sekali, anjir. Anjir. Oke. Bam bam bam. Senjata level 1 ya. Rasa level max. Anjay. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen mod ini langsung saja. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channelnya Sepuh ya guys ya. Mampus. Gua sudah menjadi Bapak Kratos ini. Gak mungkin gua mendalami, harus mendalami peran. Anjir. Anjir. Oke, lanjut teman-teman sekalian, kita ketemu di ronde yang berikutnya. Oke, ini dia bro, kita bakal lawan Colossus di ronde kedua ya. Ronde ketiga. Ronde ketiga melawan Colossus of the Rhodes. Bapak Kratos. Bar guys, lulus dulu guys ya. Ini Colossusnya Falcon. Okay, nice. Langsung kita ngegat bro. With your godly power, you have the strength to destroy all divine gods. Sabar. Oke, belum. Sabar bro, oke, modern.
Oke, ini yang terakhir teman-teman sekalian, kita bakal mencabut pedang Blade of Olympus. Anjay. Oke, lanjut teman-temanku sekalian, kita bakal ketemu di boss yang berikutnya. Oke, ini dia teman-temanku sekalian, kali ini kita bakal lawan boss. Siapa namanya, siapa? Gue lupa pak. Gue lupa aja namanya. Namanya Perseus apa Persetot? Boh. Ya pokoknya itulah. Ya Teseus apa siapa, buru amat lah, lupa. Menggunakan senjata level 1 rasa level mech ya. Kabar guys, serius lu guys. Aduh jangan kayak gitu kocak. Eh? Bagi serius lu guys, ini senjata level 1 tapi rasa level mech ya. Eh? Dem, dem, bam. Tuh lihat, itu adalah gerakan level mech bro. Oke, dia udah mulai kabur, cupu anjir, cupu. Lawan bapak Kratos kagak berani anjir. Pak ya, ini kita patin dulu ya, biar nggak infinity pak. Eh, biar lebih fair, gue ke atas aja ya, gue ke atas. Ini gue pakai infinity jump. Gue pakai infinity jump, gue langsung lawan dia ya, tuh. Ya, gue langsung lawan di situ aja guys. Karena kan kita ingin mencoba kekuatan dari Blade of Athena level 1 rasa level mech. Anjir, jatuh terus gue kocak. Oh, mampus jatuh kocak, mampus. Oke, kita tarik ya senjata level. Makan tuh senjata kail pancing nih, bos. Belum tahu dia, bos, kekuatan kail pancing, bos. Bapak Kratos nih pengen mancing, bos. Karena sudah jadi bapak-bapak Indonesia ya. Oke lanjut teman-temanku sekalian, kita ketemu bos yang berikutnya. Oke ini dia teman-temanku sekalian, kita bakal cobain senjata kail pancing level 1 rasa level mech ya. Oke tuh kalian bisa lihat ya, jadi perbedaannya level 1 tuh jadi merah. Kekuatan api merah-merahnya tuh nggak kelihatan ya, masih apa bukan lebih tepatnya rantainya tuh ya, kalau masih level 1 tuh kayak gitu bro, rantainya tuh nggak full api gitu kan. Jadi kalian bisa lihat ini bener-bener senjata level 1 tapi rasa level mech. Oke langsung teman-teman sekalian, kita bakal lawan Barbarian King dengan skin Bapak Kratos. Gue sudah jadi Bapak Kratos, gue harus memperdalami kekuatan Bapak Kratos bro. Oke, nih, lihat nih ya, buat yang nggak percaya nih. Nih, ini gue pakai skill dari senjata level 5. Nih, senjata level 5 skillnya begini nih. Tuh, itu senjata level 5 nih bro. Itu kalau kalian ngeh ya, udah veteran ya. Itu skill itu cuma bisa kebuka di senjata level 5. Nih, yang begini nih. Tuh, yang begitu ya. Terus senjata itu udah level 5, level 5. Hey, nice, modar, yuk jadiin kurban dulu si sapinya. Eh sapi anjir, kuda kocak. Oke, kita lawan ininya. Sabar, menjauh.
Ya kita sini farming darah, bro. Anjir, mau mati gua, kocak. Waduh, darahku tinggal 1 hit, bro. Darahku tinggal 1 hit, bro. Darah Bapak Kratos tinggal 1 hit. Apakah bisa ini? No. No. Not you again. Ya, ada modar anjir. Ya sabar sabar. Anjir. Lah. Kok kena? Anjir kena, cok. Bar guys, terus lu guys. Nice. Kekuatan Bapak Kratos menyertai diriku. Anjir. Nice, modar kamu anjir mati. Hek. Otak. Hek lagi. Oke, lanjut teman-temanku sekalian, kita ketemu bos yang berikutnya. Ini dia teman-temanku sekalian, kita bakal lawan Golem menggunakan senjata kail pancing level 1 rasa level mag. Senjata kail pancing rasa level 1 tapi level mag. Mundur, hampir aja. Cok, modar. Modar kamu anjir. Oh, segitiga. Segitiga lagi. Trot, bulat. Besok kita mancing ya. Besok kita mancing, bro. Besok kita mancing. Besok kita mancing ya. Lanjut teman-temanku sekalian, kita ketemu bos yang berikutnya. Oke, ini dia teman-temanku sekalian, kita bakal lawan Cerberus.
dengan senjata kail pancing ya guys ya. What the anjir. Para guys, dulu guys. Aduh, ngapa muter? Bapak Kratos bodoh banget anjir, Bapak Kratos ngapa muter anjir, anjir. Ah. What? Ulang. Bapak Kratos malah muter, kagak jelas. Udah perfect timing itu, cuma ngapa harus muter gitu loh. Jangan muter harusnya. Oke, okay, nice. Makan. Lanjut. Anjir, kena damage. Awas, 1 2 3 4 5. Anjir, hampir aja. Oke. Okay. Oke, okay, saya mundur. 1, 2. Oke, okay, sabar. Oke, okay, nice, menang bro. Lihat. Kekuatan skin cosplay Bapak Kratos. OTW menang. Lanjut. Kita ketemu bos yang berikutnya. This golden fleece has the power to defend. Oke, ini dia teman-temanku sekalian. Kita bakal cobain senjata kail pancing. Rasa level 1 tapi level max. Level 1 rasa level max. Anjir keren banget coba Bapak Kratos, cok. Sabar guys, serius dulu guys. Balikin lah anjir. Eh, pare, anjir, ah lupa gua, nafsu banget gua gila, gua nafsu banget cu. Oh, nggak bisa ditepis.
Gak bisa ditepis. Oke, ulangin lagi bro. Ulangin tadi sampai sini ya, mati ya gue ya. Itu gak bisa ditepis loh itu anjir. Woi, udah woi, jangan begitu terus. Ntar guys, dia cupu anjir mainnya begitu, cuk. Wuh. Guys, sabar guys, sabar guys, main aman guys. Eh, mati. Nice, kotak. Segitiga. Makan kayak pancing anjir. Oke, lanjut bro, kita ketemu bos yang berikutnya. Oke, ini dia teman-teman gue sekalian, kita bakal cobain sekarang ya senjata kail pancing level 1 rasa level mag. Langsung saja bro. Oke, dia di sini, dia di sini bro. Gue balikin anjir. Di sini. Dor, nice nice nice. Sabar guys, terus dulu guys. Bapak Kratos terus dulu ya. Oke, benar. Aduh, telat. Eh, nice. Sudah tidak bisa hilang lo anjir. Cuy, gue tinggal dikit, cuk. Eh,
Malah kebuka apa sih anjir ini? Lolo bet, sumpah. Untung aja kagak kelihatan. Skin Bapak Kratos, bro. The real skin Bapak Kratos. Nambah buff. The real, bro. Skin Bapak Kratos, bro. Nambah damage. Walaupun darah tinggal 1 hit ya. Anjir. Oke, lanjut. Oke, ini dia, bro. Bapak Kratos bakal lawan anak buahnya sendiri. Pakai senjata Kyle Pancing level 1. Rasa level Mac ya. Oke. Tepis-tepis gaming, bro. Lep. Kalian walaupun bapak Kratos di sini mukanya hitam ya, hitam, cuman ngeliat muka gue aja karena sudah mirip ya. Ngeliat muka gue aja, bro, soalnya sudah mirip. Soalnya ini aku merepresentasikan Bapak Kratos yang sedang melawan anak buahnya sendiri. Modar kamu anjir. Kagak modar-modar, cuk. Eh, modar. You? My lord! I told you to return to Sparta. Why do you leave Sparta unprotected? Sparta is no more. What treachery is this? Lanjut. Kita langsung saja ya lawan Krakennya ya. I grow tired of the lies of the gods. Come down here and face me now. Oke, lanjut. Oke, ini dia teman-temanku sekalian, kita bakal lawan Kraken. Pakai kostum level 1. Oke, ini gua langsung saja ya. Gua langsung ngarahin ke jidat dia ya. Gua langsung ngarahin ke jidat dia pakai senjata Kyle Pancing kita ini ya. Eh. Langsung, bro. Langsung 200 nih, bos. Senggol, bos. Pakai senjata level 1, rasa level 1, tampilan level 1, rasa level mech, bos. Tuh, lihat, bos. Senjata level 1, bos.
tampilan level 1, rasa level max ya. The real Kyle Punching ya. The real Kyle Punching dari Rantai. Langsung aja bos. Kita langsung aja fokus. Oke. Ini dia guys, yang terakhir ya. Aduh, agak mau naik kok. Nah. Aduh, ngebug. Anjir, gue terlalu mendalami, cok. Gue udah kayak udah jadi Chunibyo. Chunibyo ya, Chunibyo Bapak Kratos. Langsung saja, guys. Lanjut, kita ketemu Sister of Fate. Oke, ini dia teman-teman sekalian. Bapak Kratos bakal melawan. Siapa yang namanya Mbuh? Oracle, Oracle. Eh, Sister of Fate kok Oracle anjing? Oracle mah butuh Far Ascension, Pak. Anjir, lupa gue itu. Bar guys, serius dulu ya gue ya. Bapak Kratos nih kalau sudah menggunakan skin Bapak Kratos nih harus serius. Oke, pindah ke atas. Oke, yuk. Ya udah balik lagi ke atas, Pak. Ah, cupu banget anjir mainnya di ujung dong. Wah, hampir aja mati gua, gila. Ah, sumpah mainnya cupu cok, di ujung lagi, ujung tengah lagi. Sumpah cok, mainnya cupu sekali adik kita satu ini ya. Oh!
Oh, gak bisa ditepis kah? Nah, bisa kan? Oke, nice. Mampus lu anjir. Makan nih Kyle pancing level 1 anjir. Oke, lanjut. Oke, ini dia bro. Kita bakal lawan dia. Eh, nice. Saatnya nunggu lagi. Boring cuy nunggu dia nih. Wah, ah. Kah, ini dia balik lagi, balik. Yo. Oke, nice. Modar kamu anjir. Oke, lanjut bro. Lanjut. Senjata level 1. Rasa level 1 melawan Sister of Fate. Apa sih cupu manggil kakak? Kayak mampus. Kayak mampus kamu kakak. Sini kamu mati kamu kakak. Makan nih. Senjata level 1 nih bos. Level 1 tapi rasa level max anjir. Oh hampir aja. Oke, ayo kakak keluar. Modar kamu lihat nih. Ini kekuatan skin Bapak Kratos, bos. Oke, jadi kalau dia nyerang begitu, kita masih bisa mungkin pakai ini anjir. Nah, ini nih bahaya nih. Bisa satu hit kill anjir kita kena ini, bro. Ayo. Wah, kan bener.
Kill beneran anjir. Pak, tadi mati gua kocak. Sorry guys, tadi mati guys. Cupu bang, abang kau. Oke. Aduh, itu bahaya bener sumpah. Oke, modar. Aduh, salah pencet. Anjir. Hampir aja. Oke, nice. Hampir aja modar, cok. Kok pakai cara salah gitu loh, woy. Padahal gue udah pakai skin Bapak Kratos. Masih aja salah, anjir. Sakit nggak tuh kail pancing bos? Lanjut teman-temanku sekalian, kita ketemu bos yang berikutnya. Ini dia bro, kita bakal lawan kakaknya. Kita hancurin dulu yang sebelah itu ya guys ya. Kita hancurkan dulu itunya biar bisa langsung kita lawan dia ntar. Kita mainnya pakai pengendali waktu lah. Eh lihat. Senjata, rasa, level, tampilan level 1, rasanya level max, bos. Langsung aja bro, kita end bro. Gila, mirip banget gue bos sama Bapak Kratos, Pak. Oke, lanjut kita bakal lawan Abba Zeus. Oke, ini dia teman-temanku sekalian, kita bakal lawan ayah kita ya. Ayah gua. The Sisters of Fate have aided you. Unexpected. The Sisters are dead. Ya, langsung bos, kita lawan Abba Zeus. Gak usah ganggu. Oke, kita lawan Abba Zeus. Pakai palu anjir lawannya, bukan pakai Blade of. Ini bukan pakai Blade of. Bukan pakai senjata kail pancing, Pak, tapi pakai palu, Pak, kita, Pak.
Oke, langsung aja gue cepetin pas kita aduan gue pakai pedangnya ya. Oke, ini dia bro. Kita bakal lawan Zeus. Pakai pedangnya doang ya. Anjir kena. Oke, nice. I have come to kill you, Zeus. Oke, ini kita skip aja bro. Ya udah, ya ambil. Ulang lagi ya, pakai senjatanya kita ya. Gitu bro, cara lawannya ya. Anjir kena. Kayak gitu bros, cara mainnya bros. Anjir, the real Kyle punching ya guys ya, the real Kyle punching. Anjir, gue terlalu cunibiu, cok. Gue terlalu cunibiu. Ya. I will release you from your life, my son, but your torment is just beginning. Mati jir, terlalu menghayati gua kocak. Terlalu menghayati peran gua. Release me from this torment of mine. But your torment is just beginning. You cannot do this, Kratos. You dare stand against me, Athena? I do not wish to fight you, Kratos, but I will defend Olympus. Know this, my son. You have started a war you cannot possibly win. The fates have already deemed me victorious. No, Kratos! Stop! No! No.
Why? Why do you sacrifice yourself? To save Olympus. I do not seek to destroy Olympus. Only Zeus. Zeus is Olympus. Terlalu mendalami peran, Bapak-bapak. He brought this to himself. Because of fear, Kratos. A fear felt by his father, Cronos. A fear that wrought the Great War. A fear that drove Zeus to kill you. His own son. His son? Just as Zeus was compelled to destroy his father, Cronos. You are compelled to do the same. No son should destroy his own father. No. I have no father. God after God will deny you, Kratos. They will protect Zeus. Zeus must live so that Olympus will prevail. If all on Olympus will deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. Remember, Kratos, you have the power to control time itself. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah mampir ya. Thank you buat teman-teman yang sudah mampir. Next, sorry kalau cuma bisa seperti ini teman-teman gue sekalian. Tapi gue ngerasa nih diri gue udah keren banget gitu loh. Udah semirip mungkin sama Bapak Kratos, bro. We have been expecting you. Sini. Jadi sorry teman-teman gue sekalian kalau cuma bisa kayak gini cosplaynya. Jadi ya udah deh. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sorry kalau nggak mirip ya, soalnya tapi gue ngerasa ini udah mirip banget gitu. Jadi ya warna wajar pak, badan gue ngasih spek bro. Ya udah deh. Thank you buat teman-teman yang udah mampir. Thank you buat teman-teman yang sudah mampir. Kita lanjut lagi besok. Next eksperimen apa? Ini buat teman-teman yang mau request kan tadi kan kita kan sudah menggunakan senjata kail pancing ya, kail pancing dari skin Kratos yang ini ya, dari Kratos yang ini. Next, apakah kita harus lanjut menggunakan skin senjatanya dari Athena ini? Coba aja tulis di kolom komentar. Lanjut, kita bakal lanjut. Dan sorry teman-temanku sekalian, gua nggak bisa sambil live streaming untuk cosplaynya, soalnya teman gua baru ready tadi jam 11 dan ini gua record jam berapa guys? Lihat dulu guys, jam 2:36, setengah tiga nih gua baru kelar record dan jadi. Sorry gue gak bisa sambil live streaming, tapi gue sudah memenuhi janji, bang cosplay Bapak Kratos bang. Nah ini. Dan sorry kalau gak bisa warna putih, soalnya warna putihnya itu susah dicari bro. Kalau pakai bedak gampang hilang ya. Jadi ya udah, soalnya cuma bisa kayak gini nih. So, ini udah mulai hilang karena kena tangan. Seperti ini, kepala tuh, belakang. Ya. Sorry kalau nggak mirip, kalau sedaya kalau mirip alhamdulillah, kalau nggak mirip ya udah deh, mohon maaf yang sebesar-besarnya, soalnya cuma bisa kayak gini ya. Ya udah deh, thank you lah buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai habis.
mungkin segitu dulu videonya. Sorry kalau gue cosplay kagak mirip, dan sorry kalau gue pas gue cosplay jadi Bapak Kratos nggak bisa sambil live ya. Oke, yaudah deh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai habis. Semoga terhibur. Next kita bakal lanjut pakai senjata skin dari Athena. Tadi kan kita sudah pakai senjata dari Chot of War, besok kita bakal cobain dari Athena-nya ya. Kita bakal pakai senjatanya Athena-nya langsung yang dipakai sama Bapak Kratos. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sorry kalau mengecewakan dan sorry kalau nggak bisa sambil live streaming. Ya udah deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next konten yang berikutnya. Dadah.